Salam semua, kita pemudiklah dalam reaction drama bersiri Bunga Salju yang bersiaran di Astro Ria setiap jam 6 petang daripada hari Khamis, bukan hari Isnin sampai hari Jumaat. So, jom kita tonton episode 10. Aku tak risau ada salah apa yang aku lakukan. Tapi aku nak besok, kau pujuk Tuan Risa atau aku tak kira kau merayu mutak dekat dia. Whatsoever, make sure kita balik dekat sini. Kau faham ke tak? Nak tu, boleh faham ke tak? Kita dah kena halau. Bukan kita. Masalahnya kau sendiri yang keluar dari rumah itu. Terpaksa. Susah sangat kamu nak faham. Kau ni kan memang anak pungut guna. Okay. Aku ni menyesal kuti kau. Kalau aku tahu dari awal-awal aku tak akan kutat kau. Anak pungut tak guna. Mama cakap. Okay, itu dia episod terbaru yang mana Fatimah yang dianggap mama. Oh, Kaisara kata dia anak pungut. So, ada back story juga Kaisara ni. Kenapa hidup dia macam susah sangat. Macam tu. Wow, okay. Itulah cerita dia. Anak angkat. So, bila anak angkat ni, maknanya dia pun tak tahu sejarah dia, tak asal-asal dia. Mungkinkah Kaisara akan cari mak ayah ya, dia yang sebenar. Kalau anak angkat lagi senang, tinggalkan je mak tak guna tu, asyik kebas duit orang je. Itulah, Fatimah dia mempergunakan Kaisara. Dia bermula, semula-mula saya ingat dipergunakan oleh boyfriend dia tu, boyfriend dia Faruk yang mencari dia. Lepas tu, Saya bila tengok drama ni, saya tertanya-tanya macam mana macam Kaisara senang je dia kahwin dengan Azizi. Macam mana dia boleh present diri dia pada keluarga Azizi untuk meyakinkan dia untuk jadi isteri kepada Azizi. Sedangkan kita tahu keadaan Azizi tu, dia seorang autistik. Yang mana tak semua orang boleh handle seorang autistik, kecuali dia mereka benar-benar tahu keadaan macam mana nak uruskan seorang autistik. Lebih-lebih lagi nak jadikan Azizi tu seorang suami. Tapi kita tengok sepanjang cerita Azizi boleh get along dengan watak-watak lain macam Ikin, yang membuatkan Kaisara cemburu melihatnya. Dan Kaisara kita perasan dia mula-mulanya plan nak kau harta, tak tahu lah. Bukan sebab Kaisara pun hidup dalam keadaan rough jugalah, hard life jugalah. Life is hard macam tu, susah kena jalung macam tu lah lebih kurang. Tapi bila dia, rancangan dia berubah bila dia mula menyukai Azizi. Dia mula simpan perasaan kat Azizi sampai dia cemburu bila tengok Azizi rapat dengan Ikin, walaupun Azizi ialah suami dia. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya hari Senin.